jadi sekarang aku lagi di RSEA dan ini udah bersama pemain-pemainnya. Ini ada Bapak Caca, jadi Pak Bambang. Hai Kiki. Halo. Ini yang jadi? Mamang, Mang John. Mang John. Dan ini? Hai. Hai. Dan ini Habib aku yang Reno. Jadi Reno. Dan ini? Mentari. Mentari, Dora namanya Dora. Tapi di film ini akan jadi Mentari. Pokoknya stay tune terus ya keseruan kita syuting Mentari kita selamanya indah. Sekarang kita lagi ada di perjalanan Besti menuju Sejati Camp and Resort. Nah ini di perjalanannya agak goyang-goyang ya. Anggap aja kita naik roller coaster. Ya masih karena memang morning ini sangat spirit. Di belakang masih ada satu patas yang dipimpin sama Caca dari Dekal Gopur. Ayo itu ada Wong Ji. Ini dia. Ini ada. Bisa-bisa nih Pak. Bapak pemilik villa atau penjaga villa? Karena syuting udah nggak ada jadi jagain di sini. Oh ya Allah. Sama Teloli. Oh gitu. Iya. Makasih ya udah jagain villa saya dan Amanah. Gimana rame? Alhamdulillah. Iya kan belum ada yang masuk. Masya Allah pemandangannya Masya Allah deh. Oke Besti, kita udah nyampe di Sejati Camp and Resort. Oh my God, Masya Allah. Perjalanannya sungguh melelahkan ya Pak, mohon maaf. Udah kayak KKN ya. Oh ya Allah, maaf loh perjalanan kita memang sangat amat lumayan ya. Turun apa ini? Ngapain ini? Mungkin aja lu pikir kita nyampe apa? Ini kita ada di Sejati Camp and Resort. Dan gimana tadi perjalanannya, kita tanya-tanya dulu artis-artis kita. Gimana Papa Bambang? Alhamdulillah. Mobil lancar. Anda tergores kah? Atau hati yang tergores? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya Allah. Yaudah kita langsung aja ke Sejati Camp and Resort. Kita lihat pemandangan-pemandangan dan juga suasana-suasana di sini ya. Suasana di kota santri wayawaknya. Nah ini pemain kita juga Caca. Hai Caca. Hai, gimana? Pemalu ya. Nah nanti Caca ini jadi Indah di film Mentari tak apa sih Pak? Tak selalu indah. Oh, Mentari tak selalu indah. Nah alhamdulillah pemandangannya indah Masya Allah ya Pak. Tuh, walaupun tadi perjalanannya kayaknya agak, kalau ini kan Mentari tak selalu indah, kalau ini Mentari kagak indah-indah. Kenapa kagak indah-indah? Nah ini villa-villanya sepertinya masih itu apa namanya, lagi membangun-membangun. Nah sekarang kita mau berdoa dulu sebelum memulai aktivitas kita pada pagi ini. Dan ini papa yang sangat multi talent ya. Jadi bapak. Jadi make up. Jadi ini hairdo ya, Pak. Yaudah kita yuk ikutin, kita berdoa dulu. Oke guys, sekarang kita mau mulai syutingnya. Dan ini para pemainnya ganteng-ganteng banget guys. Halo. Kamu jadi siapa sih di sini? Jadi Mang John. Jadi Mang John. Nama aslinya? Kiki. Kiki. Dan ini? Saya jadi Reno. Jadi Reno. Nama aslinya? Stephen. Wede, keren. Tadi udah tag belum? Belum. Belum ya?
yang cewek-cewek ya. Khawatir. Satu aja sementara aja. Nah, di sini kita lagi mau dek. Oh, biar udah pasti dek ini buka. Serius. Bang, saya dengar udah nih, Bang. Kalau lu nyatin saya mata enggak bakal sama. Udah. Saya keberatan ya? Bukan, gua ngarah ke nonton laki-laki. Dari kecil lagi terus kan gua bilang bareng seksi. Kalau oh, begitu enggak bakalan tinggi gua dapat sininya. Karena kan memang nanti continue-continue-nya tuh bakal gua jual begitu. Biar sama-sama ngejual, ngerti enggak lu? Nanti kita sambung lagi ya, Mas Haji. Semoga kumaha da Mang Juraga? Alhamdulillah. Gimana Mang John? Baik. Aman, ya, Mang John? Aman. Aman, Mang John, aman. Jalan. Kan, aku mau ngetes audio. Mang. Sekarang saat ini perkembangan villa itu jauh lebih keren ya. Sedang apa? Oh, makan cantik, Masya Allah. Indah gak sih makan view-nya langsung? Iya kan? Banget. Indah. Indah. View-nya indah, yang makan indah. Terus ya. Pemandangannya indah. Caca, makan apa sayang? Ayam. Ayam. Besti? Sama ayam. Alhamdulillah ya. Pemandangannya Masya Allah, nanti kita pindahkan ke Jakarta bisa gak sih? Jadi good morning kita tuh kan view banget ya. Buka pintu. Dan enggak gedung-gedung tuh ya. Iya, ini buka pintu tembok. Ini kan tuh, buka pintu makan dapur tuh enak banget, Masya Allah. Makasih udah main ke tempat aku. Kan flashback aku ke 10 tahun yang lalu pas aku lagi syuting MNC dan kali ini aku pakai kostum seperti ini lagi. Oh my god, terus syuting di Bandersty. Oh my god, yuk kita interview pemain-pemain mentari Indah selama itu. Indah, mereka lagi ngapain? Hai Indah, kamu lagi mendalami karakter ya. Indah pendiam kamu. Dan di sini ada siapa? Kita ketuk. Tuk tuk tuk. Hai, lagi ngapain sih berdua-duaan? Tidur. Kan aku cemburu. Oh, sakit. Tuh kenapa? Sakit hati. Sakit hati. Oh my god. Nah, gimana Pak? Menantang seperti apa sih maksudnya, atau berbeda dengan seperti biasanya karakter Papa gitu? Kalau karakter ini kan dialognya cukup panjang-panjang ya buat saya. Dan kebetulan ya sudah lama juga nggak ikutan, jadi suatu tantangan. Iya. Gimana Kak Loli? Kalau Kak Loli sih enak sih, aku lihat juga. Saya harus banyak belajar sama Kak Loli. Ya, kita sama-sama belajar, Pak. Sebenarnya karakter ini nggak jauh beda sih ya dari Pak Bambang tersendiri. Karena kan Papa itu adalah seorang direktur, ya realnya juga kan ya, Beb. Jadi pas di sini jadi bos Ila dan seorang ayah, ya udah pas banget. Cuman pas mungkin so. Karena udah lama tidak ada di depan kamera, biasanya main TikTok itu ya Pak. Halo. Siapa itu tim kita guys? Lagi syuting. Selamanya Renobila. Pokoknya mentari Kak selamanya ini. Anak bakri Bapak yang bernama Indah sedang bersama saya. Oh, Bapak punya HP juga. Itu pada bisa ya Pak. Iya bisa ya aja. Halo Ayang. Canda. A few inches later. Selamat malam Bestie. Nah beginilah suasana malam di Sejati Camp and Resort Pancawati Bogor. Masya Allah, ih enak banget. Dan juga di sana lihat tuh pemandangannya, Masya Allah tuh. Wow, keren kelihatan. Masih semangat syuting. Semangat. Kamu nangis. Ini lagi diri, gini sayang. Ini, terus balik dia, geser, kamu balik ke sana. Oke, okay. Nah, udah nyeret itu, baru udah tuh, dah balikin HP gua. Gak mau kak, udah takut.
Dan gue gak mau tahu balikin HP gue, gue gak mau. Dan gara-gara lu udah. Oke. Udah nih, dia dialog terus. Oke. Ayo. Tapi ya. Yuk. Ada kunci. Awas. Erol, ayo. Nah, kita mau ke area kolam renang. Kalau di malam hari kayak gimana sih? Yuk ikutin. Kalau malam itu lampu-lampu di bawah itu kelihatan banget. Ih, kan masya Allah kolam renang. Selain itu ada camping. Kita ikutin guys. Wow, lampu-lampu kelihatan banget kan. Guys, ini dia siapa malam-malam ada di hutan. Aku takut. Ini ambilnya tadi ditambahin. Lu bilang tadi yang cewek pengen lu yang pakai. Ian batin nggak mau. Parah, parah, parah. Joget-joget ya. Gini. Jangan. Muncul nih, gue bilang skip roll. 1, 2, 3 muncul nih. Ketawa, coba. Lagi. Serem banget. Lagi. Langsung giniin. Duar. Nah, hilang tuh dia. Berenang, hei. Hei, hei. Yo, serius mau berenang. Berenang lah. Ayo. Dingin-dinginan. Kalau kalian sih enak berdua-duaan, ya kan? Coba. Jadi kalau dingin, dipeyuk. Aku musuhin. Serius? Iya, jadi makanya kamu berenang? Iya, kalau gak berenang. Oh my God, Caca. Kamu gak dingin? Hey, Reno. Abi. Serius mau mandi? Iya, belum mandi. Ya udah. 1, 2, 3. Ya kan mungkin udah ini. Ih sebenarnya dia gak gemuk ya Beb. Ih serius. Segitu. Aman berarti itu. Bisa gak dingin? Enggak. Serius Beb, coba 1, 2, 3. Hai 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 Besti, sekarang aku lagi syuting series di Sejati Camp and Resort. Jujur li, pemandangannya tuh indah banget, menyatu dengan alam dan view-nya langsung menghadap ke gunung. Ada kolam renang dan ada camping ground-nya juga loh. Cocok nih yang mau camping. Dan villanya juga estetik banget dari anyaman bambu. Cocok banget nih kalau bawa keluarga. Buat yang mau berlibur, langsung aja ya ke Sejati Camp and Resort. Oh iya Besti, di sini juga kuncinya pakai smart lock loh. Jadi aman banget. Dan difasilitasi oleh penjagaan security. And then harus tahu kalau di sini jenis kasurnya itu ada yang 2 tingkat juga. Jadi gemes kan pengen nginep di sini. Dan di sini juga lengkap, kamar mandinya bersih. Nah, pokoknya kalian tuh akan nyaman deh. Ulala. Oke Besti, thank you so much ya udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk support terus channel Unyu Official dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga. Assalamualaikum, bye-bye.